Armando hasil karya empu pisau yang unik. Ini sebenarnya pesanan orang untuk disuruh membikinkan mando kerja awalnya mando kerja, dan sebelumnya bukan gagang yang ini yang mau di saya pakai, yang gagang kerja biasa yang sering saya gunakan itu, tapi yang pesan kalau bisa diganti gagangnya. Waduh, hanya ada seperti ini mando gagang tembilang ini pada ciamik, pada orangnya pesan mando kerja. Nah seperti ini guys, keren kan? Oh, kayunya kayu yang sangat unik, punya motif unik. Saya baru pertama kali saya suruh membuat kayu yang bermotif seperti ini karena saya suka motifnya. Sebelahnya kayu gerunggang, nah kayunya yang depan bermotif ini. Ini sebenarnya saya pakai untuk motif-motif mando kerja ya, karena sangat cantik motifnya lah. Kalian bisa tahu ini kayu apa menurut kalian? Kayu apa bisa tebak kayu motif ini? Kalau ada yang tahu dunia perkayuan pasti tahu ya. Ciamik. Ini mando kerja ukuran 50 sepertinya ya. Lihat. 1 2 50 50 cm. Ketebalannya segini. Kurang lebih 5 mili tebalannya ya. Ini sangat tajam. Tapi hari ini tidak akan saya untuk uji lepas dulu ya besok, karena ini belum komplit anak pisaunya, belum saya kasih anak pisaunya karena anak pisaunya masih dalam proses penempaan, belum jadi kehabisan anak pisau. Seperti ini ciamik guys. Wah, bagi kalian yang minat mando-mando seperti ini ya, mando kerja tanpa ukir, ini tidak diukir. Ini saya mengandalkan motif kayunya dan tempusannya hanya satu, tapi di bawah diikat juga di dalam sini ya, masuk di sini diikat ke lubang, jadi tetap kuat, tidak perlu khawatir untuk lepas. Ini tadinya mau saya gunakan sarung ini untuk kemau ya, model kemau, mando hulu kemau, sehingga tidak perlu banyak ukiran. Tapi saya uji coba dengan mando kerja ini aja, ada orang yang pesan dengan bilah ini. Tadinya awak bilahnya bilah sangka apa ya, seperti yang seperti gagang yang mando tebal itu ya, seperti itu mando super tebas yang 12 mili itu gagangnya seperti itu ini seharusnya. Tapi karena yang pesan itu suruh diganti kalau ada, adanya seperti ini, saya tawarkan ini adanya seharusnya mando tempilan bukan parang kerja. Tapi kalau ini boleh untuk sarung dari parang kerja, mando kerja. Ciamik guys. Ini harganya relatif murah, terjangkau. Seperti ini, bagi kalian yang abang kita yang pesan ini ya, dari kemarin dari mana kalau nggak salah, dari Jawa. Mungkin 2 hari lagi akan diterbangkan ke pemiliknya nanti, kalau sudah komplit. Mungkin besok anak pisaunya sudah jadi kami lengkapi dengan anak pisau, lalu kita packing untuk
kirimkan. Bilahnya seperti ini, guys. Ini nanti masih masih diasah lagi ya, ditajamkan lagi kalau nanti gampang, simpel aja. Seperti ini, guys. Bagi kalian yang mau minat mandu-mandu dengan sarung yang seperti ini, kontak dan komen aja di kolom komentar atau langsung ke WA saya. Oke. Cukup sekian informasinya, semoga bisa menambah referensi lagi, nambah pengetahuan lagi tentang dunia permandoan, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam